sertifikasi tanah di destinasi wisata ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Persoalan sertifikasi tanah memang kerap kali menjadi hambatan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, dan juga masyarakat, terutama daerah pesisir yang ingin mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal untuk memulai usaha mereka. Pada GTRA Summit 2022 akan dibahas lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi dan solusi yang akan diambil, karena selama ini banyak kendala reforma agraria, dan salah satunya penyebab sertifikasi tanah itu sulit karena terjadinya tumpang tindih kewenangan suatu wilayah atau destinasi. Jadi, ini adalah bagian dari penciptaan peluang serta upaya mensejahterakan masyarakat dan memulihkan ekonomi, kata Sandiaga.